सजदा करके आ जाए वापस आ जाओ। Assalamualaikum. Hai semuanya. Hari ini saya mau mendaki ke atas Jabal Nur atau Gunung Nur. Dan beginilah suasana di sini, teman-teman. Boleh kita lihat? Ini masih bisa naik mobil, tapi aku dikasih turunnya di bawah, jadi jalan kaki naik. Dan ini sudah luar biasa. Di depan masjid, jadi finish mobil dari bawah sampai di sini. Di sini ada pagar atau pembatas. Sekarang kita naik. Itu semua para jemaah naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya coba melangkah satu tangga demi satu tangga sampai mencapai ke atas. Sekarang teman-teman dari jam 4:03 menit. Oke. Okay? Let's go. Ya begini tangganya naik ya. Startnya saya tadi itu dari jam 4 dan sekarang sudah jam 4:30 menit. Jadi saya butuh proses waktu dari atas sampai sini mendaki ada 30 menit. Dan bagi teman-teman yang haus atau ada minuman di sini, teman-teman, banyak penjual di sini jual minuman. Jadi kalau yang nggak mampu bawa minuman naik dari atas ke bawah, di sini banyak penjual, banyak air di pertengahan jalan, artinya banyak orang-orang yang jual air. Dan di sini kan ada ini ada tempat kayak di sini datar, ini pertengahannya ya. Dan di sini kita bisa lihat juga pemandangan dari sebelah kanan saya lagi ini arah berlawanan ya, yang kita naik tadi itu dari sebelah kiri dan ini arah sebelah kanan. Kita lihat ke atas itu jemaah, masya Allah sangat banyak ya, nggak ada putus-putusnya. Alhamdulillah saya sekarang sudah ada di puncak Jabal Nur. Jalannya dari tangga ke tangga dan saya start itu dari jam 4 teman-teman sampai sekarang jam 5 kurang 5 menit. Jadi perjalanan untuk naik dari bawah sampai ke puncak ini saya butuh waktu 54 menit. Maka teman-teman bisa kita
Kita lihat pemandangan di sini. Teman-teman ada penjual ya, ada tasbi, ada buah-buahan, ada air, mau siram kopi juga ada. Ini tempatnya teman-teman ya. Di atas ini juga ada tempat sholat. Ini ya teman-teman, Gua Hiro ada di bawah. Dan di sini masih banyak orang yang antrean. Jadi jalannya ini untuk menuju ke Gua Hiro. Kita dari atas puncak dulu, baru turun lagi ya teman-teman. Ini nih prosesnya kalau kita menuju ke Gua Hiro. Di sini sangat rawan. Rawan banget di sini. Jadi untuk nyampe di sini teman-teman, kita usahakan itu masuk di sini sebelum matahari tenggelam. Ini jalan masuk Gua Hiro. Lubangnya sangat kecil dan kita menunggu orang yang dari dalam untuk kita juga masuk. Kecil banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk. Ya Allah. Ini kecil banget teman-teman. Ya, masuk di sini. Kecil amat ya. Ini teman-teman, tempatnya kecil amat, sempit. Kalau orang gendut ya kayaknya susah banget untuk masuk ke sini. Allahu Akbar. Di sini jemaah salat banyak. Ayo. Ada antrian sambil tunggu jemaah juga datang, teman-teman juga dari belakang. Ini adalah antrian yang masuk ke Gua Hiro. Ziarat karo bhai, ziarat karo bhai. Hey Manu bhai. Beginilah suasana orang yang mau masuk ke dalam Gua Hiro seperti ini. Ini rombongan saya. Oke. Boleh kita lihat. Orang antrian yang mau masuk ke dalam Gua Hiro sholat ya.
Hari ini saya ada di sini teman-teman. Saya nggak tahu apa saya sempat masuk ke dalam sholat karena terlalu banyak lagi ya yang antrian. Alhamdulillah saya udah sholat sunat di dalam. Masya Allah. Lelaki atau jemaah-jemaah yang di sini ya, Masya Allah, pengertian banget. Yang perempuan didahulukan, yang laki-lakinya walaupun sudah antrian dari tadi, mungkin sudah ada yang berjam-jam tapi belum ada kesempatan buat mereka. Alhamdulillah, lelaki di sini baik-baik semua, Masya Allah. Kalau itu dari negara manapun semuanya baik-baik. Dan dia utamakan perempuannya dulu. Bayangkan saya di situ antrian sama teman-teman, cuma 5 menit aja teman-teman, kita sudah dibenarkan masuk. Dan itu betul-betul dilindungi, gak ada yang sentuh kita. Alhamdulillah sekarang kita sekarang saya mau pulang. Teman-teman, karena udah kosong, jadi giliran kita. Oke teman-teman, jalannya sangat rawan ya. Alhamdulillah udah di luar. Ini aku udah turun dan sudah ada di pertengahan jalan lagi menuju ke bawah. Dan kita lihat jemaah yang masih naik di atas, ada yang turun dan ada juga yang naik ya. Ini kita lihat. Oke teman-teman, sekarang saya kembali di pagar ini. Saya start tadi dari jam 4 sore sampai sekarang jam 6:05. Jadi perjalanan saya dari start mutar sampai kembali lagi selama 2 jam 5 menit. Oke teman-teman, jadi untuk menempuh perjalanan naik ke Hiro
itu saya butuh proses waktu selama 2 jam 5 menit. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.